rolling. Woi, jangan laju-laju, nanti jatuh. Kalau nak berlumba, jangan di jalan raya. Berbahaya. Pergi dekat padang sana. Boleh, Datuk. Cik, Zul. Hai. Hai. Ui, sedapnya korang makan aiskrim. Belanja sikit. Belilah sendiri. Banyak lagi kat dalam tu. Mana ada duit? Hei, pergilah ambil Atuk belanja. Lepas ni, kita sambung lomba basikal lagi lah. Tadi dah habis. Jadi, tak ada siapa yang menang. Boleh je. Ijat dengan Zul pun boleh ikut main sama. Tak nak. Aku mesti menang punya. Basikal aku canggih dan laju. Tengok. Kenapa kau? Dia nampak takut. Kenapa? Sebenarnya, Ijat takut dengan basikal. Tapi kenapa? Adalah cerita dia. Dua, tiga, naik kereta. Cerita. Dulu, aku dengan Ijat selalu main basikal sama-sama. Tak punya tahu pun. Jadi kau berdua ada basikal lah. Boleh kita semua berlumba. Nyeng-nyeng-nyeng. Dulu ada. Sekarang dah tak ada basikal. Mana pergi basikal korang? Inilah aku nak cerita. Apa jadi pada Ijat? Kepala dia terhentak teruk. Dia masuk hospital. Lama jugalah. Kau Zul tak kena apa-apa? Aku selamat sebab cepat break. Basikal aku pun elok. Tapi basikal Ijat, kuih, habis hancur. Kesian kat basikal tu. Eh, Sony. Kesian dekat Ijat lah. Bukan dekat basikal. Samalah tu. Kesian kat Ijat sebab dah tak ada basikal. Mana sama? Sejak dari kejadian itu, Ijat tak nak naik basikal. Tengok basikal pun dia takut.
Ia akan menggeletar dan lari. Dia serik sebab kemalangan tu buat dia sakit. Oh, itu ceritanya. Kesian. Sebab tu aku tak nak naik basikal. Hah? Kenapa pula? Kau pun takut basikal? Yalah, takut jatuh. Jadi macam Ijat. Eleh. Sebenarnya, kau tak ada basikal pun nak naik. Kan? Betul. Hai, letih nampak? Main apa tadi? Tadi kita orang main lomba basikal. Dah seronok main, baru ingat letih. Balik pun lambat. Oh, balik lambat bukan pasal tu. Kita orang dengar Zoba cerita pasal Ijat. Ijat? Kawan korang yang selalu jatuh pingsan tu? Yang membaca pun tak pandai? Dia bukan tak pandai. Dulu dia terjatuh masa main lomba basikal. Kepala dia terhantuk teruk. Dia hilang ingatan sekejap. Sebab tu dia jadi macam tu. So kata dulu dia budak yang cergas dan pandai. Jadi ada apa dengan Ijat? Sekarang nampak basikal je dia takut. Nak naik lagi lah takut. Kesian dia. Itulah Opa selalu ingatkan. Bila naik basikal, pakai topi keledar. Bawa baik-baik, jangan laju-laju. Semua akan selamat. Upin dengan Ipin selalu ingat cakap Opa. Bagus. Ingatkan kawan-kawan juga. Nanti ajak kawan-kawan buat sesuatu untuk kembalikan keyakinan diri Ijat. Nak buat apa? Fikirlah sendiri. Apa lagi? Mari kita fikir. Korang tolonglah dia atasi ketakutan tu. Bagi dia tak takut naik basikal lagi. Tapi macam mana? Fikirlah sendiri. Akak ni. Lagi bom tu. Tengah laju lah ni. Oi, tak beranginlah tayar kalau paham macam tu. Lembik. Penatlah kak. Marilah tolong. Tak nak. Akak mana ngerti pom basikal? Sini, tengok macam mana orang buat. Seronoknya itu. Ipin, aku dah tahu. Dua, tiga, menari Zapin. Mana Upin dan Ipin? Bablas! Adalah basikal ni. Ingatkan korang dah buang. Uish, mana boleh buang? Sayang oh. Ini kan basikal pertama kita orang. Atuk yang bagi. Lepas tu kita ubah suai sama-sama. Apa-apa pun, kalau korang tak nak, bagi aku. Aku nak. Mana boleh? Kita orang akan simpan. Basikal ni cantik dan boleh digunakan lagi. Betul. Hai. Penat. Lain kali naik basikal. Tak adalah penat. Tetapi basikal. Tak naklah. Takut. Tak takut. Jom kita naik basikal.
Baiklah basikal tu. Dengan Zulkali. Bukan tipu. Hanya muslihat. Apa tunggu lagi, Jan? Mari kita main bersama. Hai, Zul. Kita semua keliling kampung. Takut. Alah, apa yang nak takut? Kau duduk je kat belakang. Aku yang bawa. Selamat. Aku nak naik basikal mana? Terima kasih Atuk bagi tumpang. Tak apa, sama-sama nak ke jeti. Dah lama tak naik basikal ramai-ramai. Seronok pula. Kawan-kawan, kenapa Upin dengan Ijat tak sampai-sampai lagi? Yelah. Dah lama sangat ni. Jom kita cari. Tolong! 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 Ijat bawa basikal. Mana Upin? Apa dah jadi? Tadi. Kenapa, Upin? Kaki kejar. Kawan-kawan boleh tolong. Aku bawa basikal. Ya, cepat. Terima kasih semua sebab kembalikan keyakinan diri aku. Kawan-kawan perasan sesuatu. Seronoknya. Opa, kita orang nak pergi rumah
Dah, jangan risau. Tu tak ada apa-apa. Korang buat apa kat sini? Saja datang tengok Atuk. Atuk, nanti ajar kita orang bawa basikal macam tu, ya? Jangan, bahaya. Bawa basikal biar elok-elok. Begitu juga bila bawa motor. Bawa dengan sopan bila di jalan raya. Tapi tadi Atuk... Atuk kat rumah je. Atuk periksa motor boleh jalan lagi ke tak? Maklumlah, motor Atuk kan motor. Kacau. Jom, Atuk belanja korang naik motor. Ish, buat perangai pula motor ni. Dah rosak tu. Entah. Dah, semua turun. Atuk, belilah motor baru. Tak mampu. Kau ni, Roy. Motor rosak. Tukar je lah motor kapcai ni. Dah buruk. Buruk-buruk pun. Dia tak mencemar kat udara macam motor kau, Roy. Apalah abang ni? Asap sikit je. Mohon nak bising. Yang penting motor abang baru. Laju. Dan tak rosak. Motor kapcai ni tak layak berada atas jalan dah. Menyusahkan pengguna jalan raya je. Apa? Dah okey dah. Terima kasih, abang. Lama-lama. Jom, Atuk. Bawa buat lagi laju. Kita potong Abang Roy. Biarlah dia. Nak laju-laju buat apa? Biar lambat. Asalkan selamat. Betul-betul-betul. Lagipun motor kapcai Atuk ni kan dah tua. Mana boleh laju? Siapa cakap tak boleh laju? Ini motor kapcai Tok Dalang. Naik cepat. Kenalah tolak. Apa boleh buat? Motor kapcai. Jauh lagi ke tu? Penatlah. Dah nak sampai. Dari tadi Atuk kata dah nak sampai. Tapi tak sampai-sampai pun. Ya! Apa ni? Nyamuk. Sebab Atuk jalan laju. Nyamuk pun tak sempat nak gigit. Dah sampai.
Nasib baik kau tak tutup kedai lagi. Kenapa motor? Macam biasalah. Elok-elok jalan, tiba-tiba enjin mati. Saya tengok dulu. Tengok orang perempuan baiki motor. Pandai ke dia? Mestilah pandai. Kenapa? Tak percaya kah? percaya. Hayo budak ni. Atuk, tengok motor ni. Cantik. Kalau Atuk naik motor baru bergaya. Ya? Belilah. Kasih tukar ni motor kacai. Pun kacau lah. Baiki je motor aku tu. Cepat. Cakap saja, Ma. Beli barulah tu. Nanti boleh bawa laju. Cuba tengok arah dia. Banyak ni kosong dia. Mesti mahal kan? Ya. Atuk tak ada duit. Jadi tak payahlah nak bergaya. Motor kapcai tu pun dah cukup. Dah banyak berjasa. Semua detik penting Atuk mesti ada dia. Masa Atuk di universiti, naik motor kapcai ni. Dah kahwin, tetap setia naik motor kapcai ni. Dah ada anak, bawa ronda-ronda naik motor kapcai ni. Dah ada cucu pun, motor kapcai ni masih berbakti. Sebab tu Atuk sayang motor kapcai ni. Lama betul Atuk pakai motor ni. Betul dan masih boleh guna lagi. Harta benda yang dijaga dengan elok memang boleh tahan lama. Wah, ini motor banyak bagus ah. Sudah mati, boleh hidup balik oh. Tengoklah siapa baiki. Nyonya Awi. Abi, mana motor aku nak beli tu? Saya simpan dalam. Abang Salih nak beli motor? Sibuk je. Kenapa? Tak boleh ke? Kan abang kata, orang muda macam abang nak hidup berkaya. Tak mainlah motor kapcai. Betul lah tu. Abang beli motor besar lah. Dia mana pandai bawa motor? Ambil ujian lesen motor pun tak lulus. 10 kali gagal. Meh, duduk sini. Mau makan apa? Goreng mamak, Maggi goreng, ayam goreng, semua nak. Atuk belanja. Terima kasih, Atuk. Okey. Minum. Satu orang, satu pesanan saja. Ada faham? Bagi je 3 air kosong, 3 nasi goreng. Dah, pergi. Okey. Ada anak ayam itu. Sepuluh. Wah, cikgu dan Abang Is naik motor kapcai? Haa,
Motor Kap Chai tu dah buruk. Abang guna jalan-jalan dalam kampung je. Oh. Apa cakap Kap Chai, Kap Chai? Ha? Alah, motor Kap Chai tu apa? Motor Kap Chai adalah motosikal kecil. Tapi rangkanya sebahagian besar dibina dari satu komponen tube berdiameter besar. Saiz enjinnya antara 50cc hingga 125cc. Dan kelajuannya di antara 110 hingga 120km per jam. Tak faham. Senang cakap, motor kapcai itu motor kos rendah. Lelaki dan perempuan boleh guna sebab senang dibawa. Yang paling penting, ia jimat minyak dan tahan lasak. Alah membeli, menang memakai. Oh. Ha, baru ada faham. Tapi yang lagi penting, semua mesti ada lesen motor. Ha. Betul. Tolong! Motor aku! Motor kaki aku dah hilang! Tok, ada tak apa-apa? Atuk! Itu kan motor Atuk! Cuba Atuk tengok! Bila kau datang? Wah, punya cucu. Kau yang ambil motor ni. Satu kampung Atuk cari. Kenapa datang tak jauh? Buat pisau. Kesian. Kena dari kelinga. Rembo. Apa dah jadi? Tadi Badul baru sampai rumah Atuk. Ish. Kunci motor tinggal macam ni je. Rembo! Nasib baik, Rembo selamat. Iya, motor Kap Chai ni penyelamat. Jasanya tak terbalas. Betul. Siapa cakap tak boleh balas? Ada caranya. Cuci motor Kap Chai tu sampai bersih, berkilat. Makan.